Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. Nah, kita lanjut ya. Di video kali ini aku mau review hair wavernya guys. Ini pasti video yang paling kalian tunggu-tunggu kan, karena si hair wavernya ini adalah yang paling best seller dari Glamfinity dong. Jadi guys, ini adalah boxnya hair waver Glamfinity. By the way, ini punya aku yang lama. Terus di dalam boxnya kalian juga yang pasti bakal dapet a warranty card atau kartu garansi untuk si yang wavernya ini. Jadi ini jangan sampai hilang. Terus setelah itu kalian juga sama, kalian bakal dapet pouch gitu. Nah, pouchnya ini juga bagus banget. Jadi kita langsung aja sekarang untuk review kecocokannya langsung ya. Oke guys, jadi wavernya itu seperti ini ya guys. Ini yang model terlama. Dia itu modelnya masih flat gitu. Untuk Glamfinity yang model baru nanti dia tuh modelnya kayak bakal lebih bagus lagi guys, dan bahannya lebih bagus. Kalau yang lama di sininya dia itu minusnya dia tuh nggak bisa dipegang ya, karena semuanya ini adalah plat panas guys. Tapi nanti di modelnya terbaru plat di tengahnya dia tuh bakal bisa dipegang gitu. Jadi jatuhnya lebih enak dan bentuk wave-nya nanti bakal lebih bagus lagi. Jadi di sini ada nomor suhunya dan di sini ada pengatur suhunya, mau dikecilin atau digedein kayak gitu ya guys ya. Untuk ininya dia tuh kayak gitu guys tuh. Modelnya ya bakal kayak gitu. Nah. Kita langsung aja nge-review si wavernya ini ya. Pertama aku ambil rambut aku dikit dulu. Terus guys, karena aku nggak pernah cocok kalau jepitnya tuh terlalu ke atas, jadi aku mau jepit agak bawah aja. Kira-kira segini. Gitu doang, karena aku gak terlalu cocok rambut wave guys. Tuh ya, kalian bisa lihat gak sih? Mungkin aku harus lebih deket lagi. Terus diturunin dan agak digini-giniin guys. Itu cara pakainya ya, biar keritingannya jadi lebih jadi. Tuh, kalian bisa kelihatan gak sih? Ya, rambut aku udah mulai nge-wave gitu kan. Nih, di sini aku mau bikin lebih lama lagi biar lebih jadi aja. Oke. Okay. Kayak gitu. Hati-hati kalian jangan sampai kena ini ya, guys, karena ini panas banget. Aku kemarin pernah kena di daerah leher aku sampai bekas. Jadi ini yang minusnya, yang catokan model lamanya dia tuh gak ada bagian yang bisa dipegang. Jadi benar-benar harus super duper hati-hati kalian megangnya. Ditunggu kira-kira sekitar 15 detik atau 20 detikan atau 30 detikan. Terserah kalian pengennya jadi semateng apa keratingannya. Nih, sekilas kelihatan kan rambut aku? Dia udah nge-wave gitu. Dan kayaknya lebih bagus yang di depan ya, karena aku yang di belakang tadi terlalu cepet guys. Oke guys, lihat tuh kalian. Wow, cute banget kan hasil keratingannya. Wave-nya bener-bener aku suka banget sih sama hasil wave-nya ini. Dia tuh kayak, intinya bagus deh guys, kalian wajib banget. Tuh, kalian wajib banget beli wavernya. Dari pertama kayak udah kelihatan kan. Kalau ini sangat super duper worth it untuk dibeli. Udah mulai gak sabar guys, udah mulai cepet-cepet. Oke guys, jadi tadi bagian part aku ngecatoknya terpaksa aku skip, karena tadi kuping aku udah jadi korban guys di sebelah sini. Jadi aku karena ini kamera ya, aku gak bisa ngelihat jelas, akhirnya kuping aku kena kecatokan. Terus akhirnya jadi aku skip aja, aku pakai kaca biar gak accident lagi guys. Jadi kalian bisa lihat ya, ini hasil keritingannya guys tuh. Bagus banget kan? Terus kalian lihat dong, ini kalian lihat dong ya, dia tuh hasil keritingannya bener-bener nggak ngebikin kering di rambut sama sekali dong. Kalian lihat nih wave-nya, dia bener-bener bagus banget. Jadi dia tuh bener-bener nggak kering di rambut aku, terus keritingannya juga natural banget, nggak lebay. Terus meskipun ya, kelihatannya kan dia kayak agak gede banget gitu, tuh super gede banget. Tapi dia ini pas dipegang sama sekali nggak berat dan jadinya tuh sangat cepet banget di rambut guys. Terus suhunya juga bisa diatur-atur. Tapi minusnya dia itu nggak ngebikin rambut aku kelihatan lebih shiny ya guys. Jadi rata-rata produknya Glamfinity ini dia tuh nggak ngebikin rambut kelihatan shiny. Tapi justru aku senang karena hasilnya tuh kayak natural banget. Memang warna rambut asli aku, jujur aja pribadi nggak terlalu senang rambut yang shiny-shiny banget guys. Jadi kayak kelihatan minyakan gitu, aku nggak suka. Dan nih bagaimana menurut kalian? Hasilnya super bagus banget kan? Mermaid Wave dari Glamfinity kali ini guys.
Dan jangan lupa juga kalian yang mau beli dengan harga yang jauh lebih murah, kalian bisa kontak IG aku karena aku ada reseller pribadi Glamfinity guys. Ini dengan harga segitu dia tuh udah cukup worth it banget, dia gak ngebikin rambut kalian kering. Untuk jangka panjang itu benar-benar sangat worth it banget dan wajib banget dibeli. Kalian mungkin cuma ngebutuhin waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk bikin hasil wafer yang kayak gini. Cuma tinggal dicepit-cepit aja itu udah jadi. Itu benar-benar simple banget dan menurut aku sangat worth it banget. Jadi kalian menurut aku gak perlu lama-lama lagi, kalian langsung cus aja beli hair wafernya. Karena ini hair wafernya super limited edition banget dan sering out of stock guys. Jadi segitu aja review aku hari ini. Thank you so much for watching my video. See you guys on my next video. Bye-bye.